Tim gugus tugas Kecamatan Kisaran Barat memindahkan lokasi pesta resepsi pernikahan yang mengganggu arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kerumunan di Jalan Kartini Kisaran Asahan Sumatera Utara. Kapolsek Ibtu Joy Ananda Putra Sianipar langsung membantu warga untuk memindahkan pelaminan yang telah dibongkar di Jalan Kartini Kisaran Kabupaten Asahan. Pemindahan lokasi pesta dilakukan Satuan Gugus Tugas Kecamatan Kisaran Barat karena telah mengganggu arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kerumunan. Sebelumnya pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menghimbau agar penyelenggaraan pesta tidak dilakukan di jalan raya dan memindahkannya ke lapangan terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Petugas menghimbau warga yang melakukan pesta resepsi atau hajatan agar dapat lebih mematuhi protokol kesehatan. Pada siang hari ini, kurang lebih pukul 11 tadi, kita sudah mulai perpindahan tempat pesta. Di mana tempat pesta ini salah satunya menutup jalan yang ada di protokol Kisaran. Maka dari itu kami dari gugus tugas kecamatan yang saat ini diwakilkan oleh lurah, dan di samping kita juga ada keluarga dari pelaminan, dari hadirin yang ada di pesta ini. Jadi kami bersepakat bahwasannya tempatnya kami pindahkan dari jalan protokol ke lapangan yang ada di sekitar rumah. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.